kami pasrahkan kepada Ketua Pondok, yang mana hal ini akan dipasrahkan langsung oleh Al-Ustaz Ainul Khalis Al-Munawir. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Sekaligus pembacaan tata tertib Undang-Undang Pondok Pesantren Majmuul Ulum Al-Mursyidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Abdul Qasimil Amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mutalaq وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى عز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر فإذا أزلت فتوكل على الله. وقال أيضا: وأمرهم شورى بينهم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خاطب من استخاره وما ندب من استشاره. الحديث أو كما قال أما بعد. صاحب الفضيلة والسعادة وسفينة الأكابر وعلماء الكرماء والفضلاء، ترى عليم ترى علماء Kebirul Ma'had Najmul Ulum Al-Mursyidiyah Abiyya Abdul Matib Azim Al-Abid beserta keluarga besarnya Al-Nabina Salih Nahum Wa Ta' Nahum, juga yang terhormat dan yang kami hormati Dewan A'wan, Dewan Pengurus, Dewan Madrasiyah, juga yang terhormat dan yang kami hormati semua pengurus Pondok Pesantren Majmuul Ulum Al-Mursyidiyah. Dan mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu per satu namanya, namun sedikit pun kami tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepadanya. Dan juga yang terhormat dan yang kami hormati semua masyayikh, semua guru, semua alumni dan wali santri yang berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan juga mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun sedikit pun kami tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada. Aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khususnya Bapak Kepala Desa Kelokoh Kota Bangkalan, Bapak Haji Mukhlisin beserta staf-stafnya. Hadirin rahimakumullah. Sebelumnya mohon pengaturan, karena untuk sambutan pertama nikah beliau atau pengasuh Abdiya Abdul Latif Azim Al-Abid, karena kebetulan beliau mungkin tepaan beberapa orang kepatian, tapi dia tak bisa. Mungkin asalnya tuh ada lagi nih semalika. Tapi untuk sepertama sambutan mungkin dari kepengurusan pada pesantren. Dan mungkin sebelum mohon pengaporah abdina terlalu kini dihadapkan adunan kaya tak dapat usahai semalika. Mungkin kak untuk berasa lebih sepuh non pengaporah. Selanjutnya dari petang kena pribadi dan pengaporan juga di sana. Pertama dan sekaling utama toreh kainah sarang patutan dengan amuku terasyukur da'ajinan Allah subhanahu wa ta'ala kala dan kebiyan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kalau dan rahmat maupun hidayahnya, sehingga kaulah sarang patukan cemilan bisa apel kontel, bisa alung kolol, bisa bertetap muka, bisa berbuat jahat, tak dipetempat. So insya Allah penuh kalau dan mubarakah dalam acara rapat istimewa bersama wali santri dan juga pengurus Pondok Pesantren Majmuul Ulum Al-Mursyidiyah. Jadi semakin tak mencuri,
antar rapat masuknya amusyawarah antar mahluk di santri sarang pengurus lagi itu pilih bakal maca undang-undang bakal maca undang-undang tapi sarang pancin dengan sebuah itu ini saya tak saya lagi tanya lagi sebuah mereka lagi dari kepengurusan insyaallah bakal ujawab sebuah mereka selesailah antara adikmu, wali santri dan juga kepengurus dan tujuannya adalah untuk masa depan pondok pesantren Negeri Malum Al-Mursyidiyah. Kedua kalinya selawat ma'asalam toreh atura tidak tinggalkan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkebuan Allahumma salli ala Muhammad karena berkat jihad serta kesadaran beliau tahun dan pantinuan bisa api-api sehalan dan seharam tukun sehat dan sebatin hadirin rahimahumullah. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada wali santri dan juga adikmu yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini karena dengan hadir pantinuan dekat dintuh termasuk di antara beberapa acara kami sukses tukun. Terima kasih Pancinelan ikut berpartisipasi ya Nika. Artinya mana di Pancinelan tak hadir 11 acara tak untuk bubar tak kritikir sepanika. Jadi kuduk sekarang telah di Pancinelan sehadir di Pancinelan. Sebenarnya artinya yang pengaporkan dari masalah hidangan atau konsumsi. Jadi pagi Pak Elfarni yang pengaporah sampai sekitar aja keluar sepanika. Thank you. Dari akhirnya tetap mengurusin dan pengumurah yang tidak keluar gimana. Jadi sabar timun sebenarnya. Insya Allah lagi bodoh. Terus selanjutnya kita juga sangat berterima kasih kepada kepengurusan yang telah berjuang bekerja keras untuk melaksanakan acara pertemuan wali santri Pak Panita. Karena pertemuan yang disantrikan itu abikon mungkin timun pernah bodoh tapi abikon mungkin tidak minta ampun 10 tahun tak pernah bodoh sini abikon ampun 10 tahun pak di bapak dan di ibu tak kasih tak bisa ibu dan tak dintuh tidak kini 10 tahun tak pernah mangki abikon yang buruk semangkin insya Allah tidak pernah insya Allah bodoh insya Allah timun diaminkan saja. Selanjutnya, kita sangat berterima kasih kepada tokoh masyarakat karena makin esom corona ringki atau yuki balikan. Se kedua, toreh kali pancingan tempat aki. Tempat aki karena pendidikan sebuah lembaga akan sukses tergantung tiga hal. Pertama, terdiri dari seorang guru, seorang pengajar. Artinya dalam pendidikan tidak ada pengajaran maka jelas tidak sukses. Yang kedua terdiri dari orang tua atau wali santri. Artinya kalau hanya ada pengurus, kalau ada muallim dengan santri tanpa ada motivasi, tanpa ada dorongan dari wali santri maka yang jelas tidak akan bisa. Artinya ketika santri agak menurun sedikit tidak ada dorongan maka tidak akan berangkat. Contohnya dulu saya atau pilih kira teman kata bentukan tak pernah tak ada ilmu karena bapak ibu ni tak ada orang kira memberikan motivasi kira ayo kong pun putih bahasan seni kau kira takut engkau mati pola-pola kira putih aku saya ingat dia kok kira-kira adakah sebenarnya motivasi lah Pancinelan kalau mensukseskan kekuatan Pancinelan dalam pendidikan tak bintuh maka Pancinelan kita abri motivasi abri dorongan sebagaimana putra Pancinelan sukses. Dan yang terakhir yaitu dalam pendidikan sukses tidaknya tergantung pada santri santri giat dan tidaknya kalau giat semangat insya Allah sukses tapi tiga-tiganya harus ada. Ibaratkan orang pemain bola ada giter, ada back, ada gelandang atau pemain atas. Tiga-tiganya sudah cukup bagus, cukup baik, sukses akan mendebolkan kalau orang lain. Seperti itu. Maka pendidikan sukses di situ. Maka bapak, artinya misalnya kepengurusan yang ada di sini akan selalu satu patri pencengkan yang sebesar ini di bawah. Berbeda, berbeda. Untuk memang yang matau juga engkau lah. Lihatlah siapa apa yang dikatakan dengan melihat siapa yang berkata. Tidak mengalami orangnya, tapi mengalami kualitas yang dikeluarkan oleh pengurus pondok pesantren Negeri Malum Mursyidiyah.
sebalik artinya begitulah berana pengurus keinginan Pak Gersukses dan Putra dia sebalik orang setiap sama dan penting begitu keinginan semangat insyaallah sukses mereka alisan bertakdir Allah bertakdir yang penting manusia mereka usaha tak wajib alim tak wajib pinter yang penting usaha proses hasil diberi kalau sudah berproses kalau sudah berusaha yang insya Allah akan sukses sebenarnya. Selanjutnya karena Al-Mursyidiyah mempunyai visi dan misi yang sangat tinggi maka kami di sini akan membacakan tata tertib atau undang-undang sebenarnya pondok pesantren tapi tidak lagi Pak non pengopora karena sebaliknyalah sebenarnya. Yayasan Al-Mursyidiyah Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Al-Mursyidi Dusun Gresik Desa Telatah Kecamatan Kotok Kabupaten Bangkalan Jawa Timur tahun pelajaran 2021 sampai 2022 Masehi 1442 Hijriah. Tata tertib Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Al-Mursyidi. A. Kewajiban 1. Mematuhi semua peraturan Pondok Pesantren. Kewajiban yang ada di pondok pesantren setuju kewajiban sudah ditentukan mereka patuh patuhi. Ada mungkin beda sanksi. Ada umpaman keterangan cemengan sebelum pengopor atau di depan cemengan tidak melaksanakan atau tidak mematuhi peraturan yang ada di pondok pastinya kan nanti ada konsek atau sanksi sebab mereka. Jadi harap dimaklum. Tapi ya, lanjutnya mungkin sambil lah terpegar kimin. Napa sih usul lagi? Napa sih tanya akin sekali itu. So nomor dua, siap berkhidmat untuk pondok pesantren, siap ngabdi, siap menolong dok penting dekat itu. Karena amun nabi terbang kimin dekat dekat itu, engkis jelas berengkan tuh. Berdarah nabi berengkan tuh kan semika. Engkis. Semua perlu melakukan tugas yang diembankan oleh pondok pesantren. Tugas apa saja? Separinya kudek potong bantin dengan atau berdek bantin dengan maka siap laksana lagi. Artinya mengumpamana melanggar undang-undang nanti ada konsekuensinya dan tak ada sanksinya sebenarnya. Nomor 4 siap menjadi penyeru dakwah Islamiyah demi menyampaikan ilmu yang diperoleh di pondok pesantren. Artinya mana di putaran panjenengan nanti sudah ditugas walaupun tak ditugas tapi sudah pintar sudah alim nanti mereka bisa menikah siap paling unik dakwah ilmu seolah-olah paling laki dan orang laki dan orang lain. Tapi pertama kan untuk abu orang nyari ilmu kan untuk abu pertama tapi umpaman berlain tentang kebutuh para ngomong pak dorong lagi putaran panci mengepak mereka insya Allah pun sampai atikah menggak dintoh akan dirasa akan tumbuh dengan dirinya sendiri tanpa dorongan panci mengepak insya Allah makanya sampai lulus pak mereka kisah nomor 5 mengamalkan ilmu yang diperoleh baik dalam akhlak Islamiyah atau ahkam Islamiyah hukum-hukum atau akhlak perilaku nikah kita saling bantu sebab nikah memberi tadi untuk sebab kami mendidik dengan baik dan yang terbaik mana memberi teman sambian kita reh pareng onin dia nikah takut berakhlak setak fokus ekelaku senikah ki karena untuk kepengurusan takut titik santri banyak aposan takut tak mampu atau kewalahan tapi insya Allah punten sebenarnya mari dari pertemuan sambian kan tanggung jawab sambian jadi para wali di sambian sebenarnya masak panjenengan masak karena nyuwun pengobora arabet anak situ tak bisa kami pengurus sedikit merawat santri ratusan santri tapi bisa bahkan sebenarnya terus yang keenam siap berjuang memajukan pondok pesantren atau oleh aring-aring alumni bukan wali santri kepengurusan tuan pemaju wakil Al-Mursyidi sampai ke depan sampai ilahi miliki yomah pola-pola kulun sampai pak takut tak selamat menteri sampai setuju amin pola-pola kulaku takut tak selamat cakap ada takut tak selamat tuh akan tinggal kurus menikah dintu pak akan tinggal kurus menikah dintu kan soalnya kak tuh niat ngabdi dekat dintu aju wakil pondok pesantren kak dintu si yang ketujuh senantiasa menjalin hubungan yang indah dengan pihak pondok pesantren baik di dunia maupun di akhirat
artinya ukhuwah Islamiyah kan sah salam setretanan dari ke atau koran bahasa kata seberdengan atau butuh keselain sedekah. Yang ke-8, pulang dan kembalian pondok pesantren harus menggunakan seragam dalam kurung baju putih, rompi dan kopiah pondok pesantren. Nikah undang-undang baru santri mempelai mana wajib ngaku seragam. Aboliyah bukan wajib ngaku seragam. Seragam Pak Kote pas bedah rumpi kayak Ustaz bedah di panikah. Ada kerumpina. Jadi umpamana potongan panjang dengan aboliyah atau pelayan tak ngaku seragam tegoraki. Pada ngoning bahasana kuduh sebenarnya. Demah kelam benika kecong. Demah rumpi kake. Dan beda undang-undang kake wajib ngaku seragam. Dan sebenarnya setidaknya peringati lah sebenarnya. Menurut turut pak oleh nyaman kuduh kuduh bunuh tanda perintah di bunuh sebenarnya. Se-8 ini nontonong nih kah, nontonong undang-undang baru turun laksana lagi. Lagi mana boleh periksa di sambian seragam angkui, kelampi kote, rumpi pas kota, bode kota anyamah selaksa ilmu. Contohnya kayak Ustaz Hasir si bode ya dong salam tak bisa selaksa bintang, selaksa ilmu nih kah, kurun kontuk nih kah, kurun kontuk kontuk liat aki, santeh wajib ngobongin setiap program itu biasanya aku. Yang ke-9, wajib melunasi iuran pesantren dan madrasah dan guru ditagih 2 kali dalam 1 tahun. Senekah lagi nikah bukan bahasa santri setahun nikah uang iuran sepuntuk cuma 120. Jadi mana ditung-mitung iuran paling muda insyaallah al-mursyidiyah cuma 120 yang ku setahun. Tapi bukan deh sebelum ujian nikah madrasah bukan loh. Tapi sebelum ujian wajib daftar. Umpamana majer awal tahun tak napa. Takut bro umpamana majer awal tahun tak napa. Tapi umpamana sebelum ujian nikah tak daftar, pagi sang pengurus umpamana tak majer nikah tak pengen ujian. Senikah tak pengen ujian. Artinya asal tiba macam dia nikah apa kalau asal tiba ketemu kipunten pak kini serkena niser senikah. Ada asatid nikah merasa hasud, benci atau berapa? Asatid nikah isra senang dek nikah dek pesantren. Terhadap pada cukun, terhadap pada pasangan pengurus, terhadap pada ben orang sepuh seoni saat di pengalaman gak disah. Senikah. Terus selanjutnya cukun madrasah tetapi di tahun, tetapi setahun bukan sebab nikah madrasah. Santri harus menggunakan bahasa adus. Bahasa adus dalam kurung apar pesan njek ben punten nak disa mana di malam Selasa malam Jumat menggunakan bahasa Indonesia artinya menggunakan sambil yang mencuri maknya tak mencuri menolong malah bisa bersaing. Oke, pemikiran kita di Madura oke kita berada di Madura tapi pemikiran kita ada di kota seperti itu pak. Oke kita berada di tanah tapi pemikiran kita ada di atas siap terus. Terus yang ke-11, santri harus menggunakan seragam setiap kegiatan belajar mengajar, yaitu baju putih, rumpi dan kopiah pondok pesantren. Wajib mereka. Pen kegiatan itu kan juga harus di pesantren lagi. Pen sekolah, kegiatan malam, siang, pagi, mereka santri wajib menggunakan seragam seperti gundel kadisa, seperti abon. Terus yang ke-12, santri yang boleh pulang ke rumahnya hanya 2 bulan 1 kali kecuali darurat. Santri seolah peleman mereka cuma 2 bulan sekalian. Mana dibutuh keterampan dengan peleman sebulan atau seminggu mereka peleman lirik sembuh nyatanya aki. Takut kenal lup. Karena cepon orang sepuh maling dan semaling ini penteran maling lah cepon mereka. Bukan bukan berarti bilang yang mau termanjurkan maling bukan tak seboran lah seboran sendika. Engki yang tak tahu sang anak asal kewalahan sehingga berdasar terpeleman tak epangki. Tapi sabinya tanya aki sendika. Nika pon Arabu. Sabinya tanya aki. Pola kaki nyalip tu. Pola kaki gede ni kede nika. Ini sabinya tanya aki. Intinya santai duburan sekalian peleman nika. Kecuali darurat artinya resep menasungkan sarah. Sungkan sangat umpama atau pun berapa umur atau pun berapa umur ni kan darurat pak oleh peleman ni kan. Tapi lagi pakum si ye ano bedo si ye itu ada adun toh
amit dek beliau pengasuh. Sedekah dari pengasuh ni kah dapat kah ke keamanan? Bodoh keamanan kantor keamanan dari pertama nikah mana bi amit santri nikah minta surat izin dek keamanan. Dia tu bi keamanan nikah beri keterangan. Maren panik kah masuk dek pengasuh. Pengasuh ni kah ni alih fotolisen si bermin keamanan. Oh keterangan. Karena sakit orang tuanya. Le abu rumahnya tanda tangan menono, tanda tangan menono. Ada abu ini banyak tanya, anda sakal banyak tanya, anda nikah langsung tanda tangan. Lagi mardi abu ya masuk boleh ke pengurus abu aboki undangan, ada undangan. Suara pak surat izin pak nikah, de pengurus, para ngaki boleh. Lagi bikin saldo program baru dukan atau undang-undang baru dukan, teman paling yang mana, para ngaki surat izin tak compoan. Azin dikit sambian umpamana santri ni kau ada izin atau bukan beri surat izin dari santri dek sambian tante sini. Lanjut santri boleh ke pasar hanya 2 bulan satu kali ke pasar ni kak. Azin takut sini kak takut nak kanak kadisa ke pasar mulu sementara obungna kin tang tak utang. Artinya tak kok santri ni, kebak tak mikir dia ring sepo. Kan kebanyakan santri kan seni kebak. Lok mikir ring sepo sebab dia cumpuk. Maunya nyaman meloloh. Dia makna undang-undang kan buka dia tu di bulan sekalian ke pasar ni kah. Seni kah. Tak kok bagian obeng hadis sama salana. Jangan gelubang sampai ni kepada orang yang melarat. Terus selanjutnya 14 santri yang sakit yang tidak bisa ditangani oleh tibir nabawi pulangnya harus dijemput dari rumahnya. Eka dentu beda pengobatan. Santri mon sakit, yobati sarang tibir nabawi yobati. Mon umpama yang tibir nabawi ini tak bisa ditangani atau ke sarana dan ini tak bisa ditangani. Maka yang sepuluh kutuh ini beka dentu. Ijemput tak oleh santri sentraki dia compon. Anapa? Deki mon santri sentraki. Neku umpama sakit. Sake sarah umpama seni kepa maka dua orang pak sebelumnya dua orang dekik mintanya ni orang ini kepa umpama ni orang orang tulun dekik berakhir gula aku berpulang malam kan seni kah tapi lebih berhati-hati mana bersungkan nikah langsung jemput sarang sampian dekik berpelukan jika jentoh pak potong pancing dengan sungkan tak bisa ditangani oleh tubuh nabawi mungkin bisa dijemput nah, seni kah thank you pak saya thank you. Larangan berat berhubungan negatif dengan lain jenis awik cewean diantara suami nikah nikah larangan berat nanti ada sanksinya. Yang kedua melakukan sesuatu yang menyebabkan kebakaran ABKB ikat intro bentuk sehingga bentuk ketonon itu termasuk larangan berat nikah cek buruan nikah. Nomor telok mengkonsumsi, menyimpan atau mengedarkan narkotika dan guru narkoba larangan berat artinya tak oleh iapetah narkoba atau narkotika dekat dinto menyimpan atau yang kuih sekali nikah. Jadi pertama panjenengan tu kutuh biasa ngatasi penari di potrana takut sampai agabung di potrana orang atau orang-orang sibuk di luar takut-takut mungkin banyak pun masuk pak sini kan ampun banyak masuk daerah-daerah pedesaan sini kan jadi sampai berhati-hati kakui adik ke potran panjenengan takut sampai terjadi panik takut-takut ikibuh di kepuntuk juga maka termasuk larangan berat lagi. Terus selanjutnya 4 berkelahi atau membahayakan orang lain atau karan sepiringan atau karan itu termasuk larangan berat gara-gara kejek gembung tokar kan bisa kejek takut kejek pasal tokar artinya diri kalian tuh deki abri motivasi abri arahan bimbingan dirpancingan duken paling onis panika. Terus selanjutnya yang ke-5 mencuri bahasa kasrah kecok rasa kecok sini kan bukan berarti tangannya itu muntukan itu malah tangan kecok yang kadung pepang tak sadar pak kadung yang kehelap kadung yang kesetanan dan nikah tangan kecok dan nikah. Terus yang ke-6 berulang-ulang tidak mengindahkan peraturan pondok pesantren
umpamanya melanggar sekalian ni kini tapi dia ulangi boleh, dia ulangi boleh, boleh biasa tu tak boleh, ni ke larangan tak boleh, ni ke termasuk ulang-ulang tu buruk dia pun bukan sambil tu sekini menulang polong dia tu susah rada montak sambil itu sebuah sebenarnya juga undang-undang penting memperhatikan ni kini ni ke ulang-ulang tu tu lah tu tu rada sebenarnya. Terus yang ke tujuh, bertaruhan saat bermain atau pada sebuah permainan. Ikan tu nikah betul permainan. Artinya santai punten langsung fokus belajar benar full. Punten kan tu betul refresh otak. Mak Lena kan nak main kan tu betul bola. Berarti betul kita ikan tu lagi pun nikah jelas lagi budi. Intinya untuk sementara santai letak selamanya satu minggu full belajar tapi betul semeka. Jadi kan itu seumpama berusaha tengah taruhan ni kayu bola, umpamanya taruh di setengah, ni kan termasuk pelanggaran berat, seneka. Beri sanksi lebih berat seneka. Terus selanjutnya yang ke delapan yaitu membawa HP, ni kan sering terjadi pak. Jadi kalau pun sambian, tore pada, nampak tangki aja ke, jadi berangkat temuntuk bateng pak, sepangon dengan kuleh. Nikah bersantara bukta HP. Jadi pancenengan kapan berangkat dah periksa ni dek potrana. HP ni ada kak dimah. Karena makin osom HP pak. Nikah ini rajin makin osom HP. Tepak kau gulu tibi kadang yang perang malam makin HP teguh. Takut on. Karena kecanduan HP. Kapan abeli HP ni saya belum betes ya. Tanya ki periksa ni lumesaan ki sobung. Nikah sambil periksa ni. Cek sampai bukta aki dek kapontu. Kan termasuk larangan berat. Jadi status menyesal boleh kulipun panjenengan senika. Terus selanjutnya sanksi larangan berat mereka. Yang pertama sanksi terhadap larangan berat poin 1, 2, 3, 4 dan 5 akan dipulangkan ke rumah atau ditindak berat oleh pengasuh baik berupa pukulan atau semacamnya. Umpamanya kakak lek apa hubungan negatif, itu bisa dipulangkan. Eba terlebih mangga tombon. Atau berdeki laki langsung pengasuh langsung dia menangani panika. Entah deki ditindak seperti pukulan di apa nek ini kak disa. Temankan tahu sempoh konan nih pak. Berdeham mungkin hak asasi manusia mana bi atau konsers kerasa dilaporkan polisi dihukum. Takut terjadi panika kena. Puntel kan toh mana bi pokok anbon salto sobung. Nekah mungkin hanya kau pengen monoloh. Kau pun pernah orang berpenter kau pengen panika. Okay, selanjutnya untuk dua sanksi terhadap larangan berat poin 6 dan 7 akan ditindak langsung oleh pengasuh. Napa saya membentuk nekah berira ubang tindak mengindahkan peraturan atau bertaruhan nikah langsung pengasuh yang akan menghukum atau yang mentakzir. Yang ketiga, sanksi terhadap poin 8 akan disita dan ditahan selama 1 tahun. Bisa diambil jika disertai wali atau yang mewakili. Jika membawa untuk yang kedua kalinya, maka HP disita dan tidak dikembalikan lagi. Kelekan larang kangku apik ta HP. Mana apik ta HP, maka laki sarang pengurus menepangki epontut. Mon epontut nikah sarang santai unumawan ekonik nah maka kutu melalui pengsepona. Artin pengsepon kutu dekak dinto adik mah etikan dekak dinto senika muntuh ke HP senika karena anak melanggar apik ta HP yang pengeporah dekak dinto senika jangka setahun mana diumpan berulang kali maka umpama nak mari pun terdilin ternyata tetap boleh tak cerdik senika tak cerdik maka pentut boleh mau pare lagi mungkin panikah tapi saya dan gimak mungkin saya ini senikin insyaallah mungkin. Selanjutnya larangan sedang melewati batas pesantren tanpa izin mana ditanjung dengan owning batas pesantren nikah mana di gubernur itu dulu Kiai Haji Abdul Wahid dekat desa tak ada yang pas gubernur mana di kenaon ke rumah minus dikit jelas satu budi. Terus selanjutnya yang kedua tidak mengikuti kajian yang telah diwajibkan
kajian, mungkin kan tu beda kajian setiap kajian kan wajib pagi. Pas tak ngering, mereka dikit beda teguran, beda sanksi. Terus yang ketiga tidak ikut berjamaah, berjamaah wajib 5 waktu, maghrib sampai 10, duhur asar ikut wajib pagi. Mereka bahkan beda pengetahuan unggulan atau beda tuha sewajib pagi. Kayak bahasa Arab, pondok kecil ini wajib pagi duha. Insyaallah pondok besar atau pondok atas, insyaallah tahun berikutnya juga wajib pagi, insyaallah. Terus selanjutnya yang keempat, pulang tanpa izin. Peleman, santri peleman tanpa izin, maka termasuk larangan sedang. Puntun lo berdua gelok, lo kini sekali, maka sedang-sedang. Terus yang kelima, tidak sekolah baik dunia ataupun umum, pagi atau sore, mana di kampung ke sore, mana di kantor nika, mana di umum langsung ke madrasah. Pukul 11:30 pun lah masuk nika. Jadi lastare pukul 2:30 nika. Tak sekolah pagi dan sekolah madrasah atau dunia nika termasuk larangan sedang. Yang keenam, mendengarkan musik yang tidak etis. Eka dinto pernah tunjukkan oleh apakah MP3. MP3 sih musikan kak disah. Asalkan musik ini kah tak sampai disco, koplo, senika. Kan tak etis lagi. Ini tante kadang-kadang termasuk larangan sedang. Kadang-kadang tahu pada lagi. Terus selanjutnya menonton televisi atas sejenisnya selain waktu yang diperbolehkan. Diperbolehkan nikah malam Selasa, malam Jumat. Kemudian di sore. Kan gila kan makna repres otak tak kok santai kegiatan menolong sampai sumpah pikiran dan ikhli. Jadi beri bahasana tak pergi penumpun lah dan ikhah kan makna tak rawat menolong pada yang negatifi pen malam Selasa, malam Jumat. Terus selanjutnya yang ke 8, membeli atau mengkonsumsi rokok kecuali yang sudah ditugas. Itu santri kantor tak boleh rokok kecuali lagi mareh atugas oleh seneka. Tapi kami periksa nih karena telepon kendor tak bisa, takut nyelewit, takut saat sakit kewalahan tak mungkin anak-anak. Telepon kendor bahasa kasar cek ring pinteran maling seneka. Itu kami periksa nih sambil motivasi syaratnya dari bukan kendor juga ini. Terus selanjutnya 9, membawa sepeda motor. Artinya santri tak oleh apik tu motor kecuali oleh izin. Contoh asatid nikah sarang pengasuh abuya oleh dispensasi. Saya kuliah oleh apik tu motor sendika. Non santri saya tak kuliah tak oleh dispensasi kina. Tak oleh kemurahan dari beliau. Terus yang ke 10, menyimpan gambar-gambar yang dilarang oleh syariat seperti foto perempuan atau jenis gambar yang tidak etis. Tak kok minta bekalan atau abini tak bareng lagi ternyata foto ni beda. Cetak fakta ke pondok. Tak kok semeka. Titi sambil atasi sambil tengah leh. Saya agoli ya semeka. Terus yang ke 11, menyimpan dan membaca buku-buku yang tidak layak. Kan banyak buku. Tako sebahaya tako pas maca buku kerutul ayun buku saya lekas tuli abimu jangan nak anak tako semeka mungkin tak nak pendapat semeka mungkin tako sebuah gawat boleh tako maca buku-buku saya tak etis tak layak beri pesantren. Terus yang ke-12, bermain segala bentuk permainan pada saat jam aktif waktu sekolah waktu jam kegiatan amain itu dilarang. Selanjutnya memakai anting, kalung, gelang, cincin emas dan menyimpannya dilarang. Santri akalongan, santri akilongan, santri antengan nikah tak boleh lagi. Termasuk larangan sedang nikah itu. Terus selanjutnya yang ke-14, bermain permainan yang tidak diizinkan baik waktu aktif atau waktu libur. Permainan serta larangan yakin nikah itu. Mana pergi? Umpamana kasti lambung gak desa bagaimana kantor tak pernah lagi pas ikan aku di santai ikan tak boleh lagi termasuk kelarangan sedang umpama senyata kentuan kantor mungkin yang sebelum kastian. Terus selanjutnya
12 warna rambut dengan menggunakan semua jenis warna. Obuun ya semir. Napa pun. Diki uki semir ko kuning atau merah. Dimin only. Sek mungkin ni ka nak ada ngaku semir kuning merah atau merah ni ka. Jauh lain niat pak. Jadi bangkit kembali lagi. Bagaimana maki? Membeli umpama nah niatan bagus. Tako oleh nyaman dan bumbunya pas ada model. Tako senika. Jadi senika pak. Beda istilah pepatah orang masyarakat umum atau benda masyarakat umum orang awam likuli toman ini nyaman nanti pun senika mulai toman pas nyaman di bumbunya senika. Terus selanjutnya memotong rambut yang tidak mencerminkan perilaku santri. Obuun erik telorik atau kira-ukir dan nak-nak mungkin ibadah jilin-jilin kotoh kata ibu tekir semoga berikan kotoh jika tak etis tak yang lagi enggak dendam. Terus selanjutnya bukan pokokan lancang geluh semoga. Yang ke 17 rambut dan kuku tidak dipotong terlalu pendek. Tidak dipotong pendek artinya gondrong umpama kokon lancung nikah kan itu termasuk larangan sedang. Tidak kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan saat izin keluar pesantren. Artinya lagi kan saran beliau berikan izin, berikan izin ini kan waktu mana bila tak ambil dengan kaya maka santren ini bakal ditindak atau sanksi tapi masuk larangan sedang. Dan yang ke 19 melakukan perbuatan fahisyah atau maksiat amat satu bentuk senikah atau bacara pacaran umpama tak pangki biasa tit mohon pangki pakun si tangan ya pakun si pada ngoning senikah. Terus yang ke 20 tidak kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan saat liburan pondok pesantren tanpa izin resmi dari pengasuh melalui wali atau yang mewakili artinya. Contoh lagi, nak bulan tengah bulan tengah bulan kan tanggal 15. Bulan tersebut pelebaran kadang tanggal 15, kadang tanggal 16. Senika. Artinya menumpama nata abuli waktu kaya, maka ditindak kecuali umpama nak agadui alangan atau agadui acara nikah wali nah dengak dintoh izin putran panjenengan kan senika. Insyaallah saya. Terus selanjutnya sanksi larangan sedang. Satu, sanksi terhadap larangan sedang poin satu digunting sisa 3 cm dan mendapat bimbingan konseling. Artinya menumpaman santri gelo melewati batas pesantren tanpa izin nikah gunting teman beri sisa lah 3 cm atau lo kundur telo narkotika di sepuntan cuma itu naik telo telo cm dan makna sebagai peringatan pola-pola sadar nikah ini gak dintot ini gak dintot nikah lo lelano lo ditekankan kutuh lo nikah punten karena pengatur lo nah santri pula mulai niat di ati beri paksaan benikin takut tapi niat ikhlas dari ati nikah. Terus yang kedua, sanksi terhadap larangan poin 2 dan 3 dijawab tergantung banyaknya pelanggaran. Ini tidak mengikuti kajian yang tadi wajiban. Jadi tentu akhir tergantung apa? Tergantung banyaknya pelanggaran. Umpam pelanggaran banyak aku tengah. Jadi gak tahu. Terus yang ketiga, sanksi terhadap larangan sedang poin 4 dan 5 dijawab dan mendapat bimbingan konseling. Yang keempat dan lima kedek si kedek alisa pulang tanpa izin tidak sekolah nikah dijawab bimbingan konseling artinya dikit beri arah liasati beri motivasi beri jalan selor setepak senikah takutkan lupa. Selanjutnya untuk sanksi terhadap larangan sedang poin 6 sampai 12 yaitu pertama dijawab kedua disita dan ketiga mendapat bimbingan konseling. Nomor 6 sampai nomor 12 di antara yang tidak dintoh mendengarkan musik yang tidak etis kan desa sampai nomor 15 berwarna rambut dengan menggunakan semua jenis warna nikah pertama dijawir kedua dipotong atau digunting dan ketiga mendapat bimbingan konseling. Terus yang bimbingan konseling nikah beri arahan kan desa
Nomor 6, sanksi terhadap larangan sebelas tahun 19 yaitu dijawer dan mendapat bimbingan konseling, yaitu 19 melakukan perbuatan pahusah maksiat. Terus yang ke-7, sanksi terhadap larangan sebelas tahun 20 yaitu ditentukan pengasuh. Ya, ini kita tak boleh sesuai waktu setan tuaki. Ini kan langsung beliau, langsung laki masuk ke dalam misalnya. Selanjutnya larangan ringan, makan dan minum berdiri, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Mantu, bodoh compo ke atau bodoh kau menunjukkan tadi kah? Berarti kewajiban asati. Mana bodoh compo pancenengan, ni ke? Bisa ditegur di pancenengan. Tak minum mantu, minum mantu tentang akhlak dan etika kurang benar, sebenarnya. Yang ilmu kedokteran juga sebenarnya. Terus yang kedua, tidak memakai berpakaian rapi sesuai dengan budaya santri. Bodoh compo agit-agit atau be artis yang kui nikah cek ring saya buat nengkat dentoken makle sifat santri ternyata angguin umpama lah kejebur kalisah kalau termasuk larangan tujuan pak nikah kalau tidak melapor apabila terjadi kehilangan santri yang buat kehilangan senikah nikah tak lapor nah, termasuk larangan tujuan. Tidak tidur saat jam tidur dan 12 malam istiwa santri pan 12 malam ini kan wajib tidur. Ini kita kan mulai bantak tidur lah. Ini kan termasuk larangan ringan atau ada teguran di sini kan. Maklum kulakuna tak ngantuk. Terus yang kelima keluar atau masuk tidak melalui pintu utama, pintu barat, tengah dan utara. Bodoh boro, bodoh lao, bodoh di tengah. Ini kan tak lupa ini kaya. Artinya apa? Ngapru umpama. Kalau ada keperluan ni kan, atau boleh besok umpama. Terus selanjutnya, non membeli barang-barang di luar pesantren tanpa izin. Mungkin bentuk bodoh, maka santri tak boleh keluar. Situ nikah abang tu tak bentuk, karena nanti kan pastinya bodoh laba, bodoh putih. Pasti secara tidak langsung abang tu kebentuk mengubahnya bentuk. Tetapi selama santri boleh pontuk, mungkin rumpu rumah mereka boleh pontuk tak boleh keluar. Deki jangan kele, mohon keluar mereka. Takut on, belikan sujon. Tahu tak kon santri nyeleweng. Asli masa cempas tu cembel mereka, nyeleweng nambah sebanyak. Tetapi mungkin boleh rumpontuk dari pontuk maka tak boleh keluar. Terus selanjutnya berkata kasar seperti mentela, menghina dan sebagainya. Apa lagi? Bahasa nah, ki abel suan ada sah, tak boleh sebenarnya. Terus selanjutnya duduk santai, ngobrol di area batas pesantren atau nongkrong. Ini pengger embong angin itu nih. Jadi banyak pun cara sana pak. Mangki orang tak pati saya, pak pun cara sana ki. Mangkana santri elarang kadang tuan pengger embong. Terus ini kah beri peraan lagi, dah belum sambil. Cian wakin yang pontuk, gua compok juga. Mungkin kan banyak kardu, kayak kardu ni keberbahaya. Jangan lagi banyak pakun cara rasa dan mungkin orang tak petian. Umuman mungkin salput santak pakun ni rasan. Arah kita boleh sekian dengan brain. Arah jangan aji bayu ku, saya dengan kan gua orang jauh naruh tak kenal ku kan sana kah? Kan darah sana ni kah pak. Terus selanjutnya yang ke-9 tidak memakai seragam rompi dan kopiah pondok pesantren saat kegiatan belajar mengajar dan di sekolah mana di santri sekolah atau berdenak lain kegiatan selain dikata ngaku seragam sekilas ada sah tanganku kota pesantren tanganku rompi tanganku kelampi sepote nikah termasuk larangan dengan sanksi. Sanksi terhadap larangan dengan poin 1 sampai poin 19 adalah 9 dijewer di kopeng. Larangan dengan kebukaan sesuatu ini ke kopeng senyakah, kantor sebutokolan. Keterangan bimbingan konseling dalam kurung BK dipanggil, diintrogasi dan diberi arahan oleh ketua atau wakil pengurus pesantren dan atau oleh keamanan padang onin, biasa tip selain pengurus, ketua, keamanan atau wakil senikah. Terus digunting sisa 3 cm jika melewati batas pesantren, dicukur sisa 2 cm jika melewati batas elbas kandang barat masjid somper rumah ibu su senikah. Saya cokor nah kemana bahasan dari Makassar kan saya cokor kan puting biasa gak bisa
Berarti pembahasan dengan to etoko ini berarti kumpulan. Malah dikumpul ini ketebesan berarti. Hanya agen eluangnya dibandingin. Mana bilang sele apa tadi? Si tiga simpi nikah mana bilir santren. Artinya dengan terima kasih Abdul Wahid dukan trimimus nikah kunteng. Si sana telah simpi. Mana di lempas dari elbas, orang elbas tanggi pak. Penseketing, labung seketing. Elbas ni ke bahasa gaul. Labung seketing, tingkat di elbas. Nika lempas di kaya, maka itu cokor lagi. Sisa dua sinti, pun telok telok narpote pun ten. Mana di kelaon majid somper. Mana di kebe agak ngebore nikah, tengbore. Mana di kebore nikah, tempon buksu. Tempon buksu, insya Allah mana di alim nikah, tempon orang istiaja. Terus yang keempat, santri yang bermasalah, baik pelanggaran sedang atau ringan, dan telah proses sesuai literatur dan peraturan yang ada, namun tetap tidak mengindahkan hingga berulang kali, maka akan dinaikkan menjadi pelanggaran berat. Yang kelihat cek nulena, yang ini mempelanggar, nah ringan, tapi yang kelihat adibili, jadi pelanggaran berat. Yang kelima, semua sanksi tidak ada yang berbentuk fisik seperti demokulan dan semacamnya, kecuali dari pengasuh. Artinya asatid ikat itu tak paling lagi kangkui nokol, cuman bisa ngopeng sepaneka. Umpamana takok takok onkin umpam, gitu pak. Menteri selamat tepuin takok asatid ikat helap atau berapa tak bisa nahan emosi umpam menteri selamat tepuin. Takkan itu kol umpaman, ini on pengopora. Artinya jat lapor lagi ke polisi. Thank you. Proses perizinan keluar pesantren untuk pulang ke pasar atau semacamnya, satu harus menggunakan surat izin kopiah izin dinin. Dua, surat izin harus ada tanda tangan, tanda stempelnya, beri stempel. Dan umumnya hanya tanda tangan menolak, tanda stempelnya berarti tak ada izin kaya. Berarti kan ke bangunnya nalik. Yang ketiga, harus mendapatkan tanda tangan atau izin pengasuh. Mari di keamanan langsung ke pengasuh, tanda tangan berarti ini. Terus selanjutnya boleh keluar batas setelah mendapat izin kecuali kondisi daruri atau mudarat. Sedangkan pengasuh tidak ada, maka boleh izin menyusul setelah melapor pada pihak pengurus atau keamanan. Thank you. Thank you. Terus yang kelima, kembali harus kembali sesuai waktu yang telah ditentukan. Terus sampai kelima kita boleh. Terus 6 pelanggaran ini masuk pada larangan sedang poin 19 senekah. Mungkin anu ampun. Tidak. Oke, ampun kita buat tutup lagi. Lagi ini kelanjut sambutan dimin senekah. Lagi lanjut semarena sambutan sarang dari pengasuh. Kadin tompon bapak deka ade batas-batas santri. Bismillahirrahmanirrahim, melanjuti seundang-undang gila mungkin pun kare sekoni cuma kare semua pun juga sekejaki konsumsi keluar juga jadi sabar dimin makna tambah semangat. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, di batas-batas santri satu barat mana di barat toko Kiai Haji Abdul Wahid santri keluarnya cuma kan toko berbeda kak desa. Nomor dua etemo ini kanto yasta MTS. Senomor telo utara ini kanto ede jenika bade somor etinge sabo ini kan kaya. Senomor empat selatan atau bulaong bade sate kanto lemah ni emos laong sekolahan. Selanjutnya tata tertib bertamu panjenengan umama dekat dintua amoyna amoy atau ngirimah. Satu, tamu yang hendak bermalam harus melapor kepada pengurus atau keamanan panjenengan ngirim potrana terungi nepe kak dintua alapor dek pengurus atau keamanan makle pada saya kan sendika umpama nata ko apik tahapi leki pada kaki dek potrana kan dekik gubun tak saya.
Terus yang kedua, tamu dilarang meminjamkan HP, sepeda motor, mobil, dan elektronik lainnya kepada santri. Walaupun panjenengan apa kita HP, motor, laptop, dan lain sebagainya, cek pinjam dek kapotranah, kecuali ken oleh eti, oleh izin ke pengurus. Nika. Adun dikenika menabi sampai neparinya, laki keselain kan bisa? Membutuh keselain. Terus yang ketiga, tamu dilarang membawa santri keluar pesantren tanpa izin. Umbaman sampean dekak dintah, terapuk tak santai, tak oleh panika. Kecuali kan oleh itu. Yang keempat, tamu harus berbusana muslim atau muslimah. Artinya umbaman ngaput, apa yang tinggi, palapa, anak celana dekak dintah. Ini kita ya yakin dekak dintah, karena dekak dintah kawasan santri, katipun apa, santri kita berpengaruh sepanika. Umpama sekut artis pasan tetero lebur dengan seni ketika tron nindek juga. Terus yang kelima, yaitu tamu perempuan dilarang masuk kamar kecuali ruang tamu. Umpama sengirim ibu atau mbak-mbakan atau teretan, nah tak boleh masuk dek kalum penduk, dek lum kamar lah. Jadi cuma deki beda persediaan beda ruang tamu. Jadi mun umpama bini cuma masuk nengkak iya, mana bila ke ngi bebas seneka. Terus yang ke 6, saat kegiatan belajar mengajar KB dan guru KBM tetap masuk meski ada tamu. Umpaman sampean ngirim pas potongan panjenengan berpang sekolah, nika tak yo liaki keluar. Artinya seneka, sampean mengirim mah cek ngirim perpang jam kegiatan. Ben dari asatid nika paling bektoh mengirim mah nika pokol 2 ke budi. Duhur kol 2 kebudi santri ini cuma istirahat sampai laki asar. Mun ngirim kaya mun umpaman sampean tro angin tungi abid atau kerong dak potrana atau di Banjarmasin atau di Surabaya tro apangki bi anak angin tungi abid ki kaya waktuna kol 2 sampai pokol 4 adzan asar sampurna. Mana bilain panikah sobung. Sobung apa lagi waktu silowong jenengan. Stage cuma aya istirahat mungkin paling banyak 15 menit ini kan santri. Kecuali hari Jumat pak benar ben malam atau sing malam ben yang singa pun bebas mana bi Jumat sebelum kegiatan enggak dito. Terus selanjutnya F, permainan yang diperbolehkan pada malam dan hari Selasa dan Jumat yaitu satu tenis meja. Pada permainan enggak dito nih kan kantor karena banyak tak main malam tenis meja. Yang kedua bulu tangkis, yang ketiga catur, empat grand ball, yang kelima sepak bola, yang keenam bola poli, yang ketujuh mendengarkan musik MP3 gila kak desa santri ni kak setuju oleh main panika dan gila tak cuna mak leher pres otak kesana kak tak kok sumpah kak mutlak tak biasa menunggu tibik semanika kita tak jauh selain kak sana kak. Terus yang ke terakhir G, surat izin istimewa. Setiap santri dalam guru ustaz atau bukan wajib mengikuti tata tertib ini. Kelak tata tertib diradek pun wajib asatid atau bebeni bukan. Yang kedua, diperkenankan bagi santri membuat surat izin istimewa untuk bisa mendapatkan pengecualian dari sebagian tata tertib ini yang dibuat dan ditandatangani oleh abuya. Artinya umpamanya contohnya asatid banyak anak kuliah nikah sarang abuya paring surat izin khusus atau diri compon pengajar dia nikah oleh preman tapi oleh surat izin khusus kan beda asatid nikah ngajar per minggu dia compon nikah oleh itu dari abuya nikah dan nyamana undang nikah atau buat surat izin istimewa artinya selain tak oleh senikah. Jadi istimewa oleh kemoraan si aku lihat juga oleh abu kita motor dekat dinto oleh abu kita HP bahkan sendika mana bi ketua pondok mana bi ketua atau TU sendika oleh cuma tak setuju nah cuma akan situng dua kak desa. Terus yang ketiga, santri yang keluar untuk kepentingan pesantren atau belum maka harus meminta izin secara lisan kepada pengasuh atau pengurus atau keamanan yang kemudian diinfokan kepada pengasuh baik via media elektronik atau lain-lainnya kecuali khodim atau kebulan. Mengkebulan nikah
umpamana kepentingan langsung berangkat tanah apa. Tapi mun umpamana pengurus atau pesantren setidak tidak langsung mun umpamana Abu Yamios nikah beda pengurus. Biasanya sareng pengurus sareng izin gelek foto, sareng embane foto kiremaki dak beliau. Manabi beliau biasanya Mios jauhun kak disa. Panikah. Jadi kadin tuh bedena undang-undang ben tata tertib pondok pesantren. Ben cukan seterakhir ninggal beleneng MD bahwa MD panikah tempuh cuma 4 tahun. Artinya petaran bancenengan mana bi masuk kelas 1 MD berarti 4 tahun awi sudah mon ongke monolo. Cuma 4 tahun, dia salah paham umpama masuk mabe. Cuma nang 4 tahun sepanikah. Mana bi dimen kan 6 tahun. Pon Aceh dan sekitar 6 tahun senikah cuma geng 4 tahun MD panik langsung wisuda. Thank you. Ben masuk wisuda nikah melalui tes. Tes kitab. Pertama kitab nahu sekitab, kitab surat sekitab, kitab antimatul bayan separuh senikah. Soalnya sampai sekitab. Pas tes baca baca kitab kuning. Makna mungkin juga pemahamannya. Mon melalui nikah tak lulus nikah lo apa no lo apa wisuda senikah. Mak Lena karena gelek jangan semangat engkau terawih wisuda engkau teramupu ngabapa berembu biasa kan jangan semangat kecuali kendon dia pun nak beliau gelek sepanikah. Juga dari kepala beda peraturan mana bi masuk dekat dintoh pakon terakhir juga dek MD. Dari kepala sekolah MD mana bi santri Ebon duke epa konjugen de langsung ke pengurus madrasah sebenarnya. Dari kuda yang pengeborah dari kele takok berdebu se kaleroh debu se tak susun dari sambutan kerana aku lebih terserang abu ya mana abu yang keluar biasa cerang kuda nikah tak biasa boleh boleh ya dan ya juna pancin dengan sesuatu aja nah dan kepada guru para masyai jadi abu tuna ngeter sebenarnya. Jangan pengeborah dari kuda, jangan pengeborah. Jika pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi jika lidah lukai hati, kemana obat hendak ku cari? Senyikah. Akhir kalam, wa in tajid aiban pasudul khulana wa dhullaman la'iwa tuhwana ihdinas syuratul mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal ilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.